Untuk kali ini kita akan ngabuburit atau bermain di kebun durian. Sekalian ada musang king yang sedang berbuah. Yuk sekalian kita lihat yuk. Ayo gaskeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bapak Otoy? Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Iya. Kebenaran pas para baraya ini ada Bapak Otoy yang ngurus musang king, yang ngurus kebun atau merawat kebun durian di sini ya. Ngomong-ngomong Bapak Otoy, saya dengar-dengar musang king ya yang biasanya bawar aja di sini yang berbuah, sekarang ada katanya musang king yang sedang berbuah ya. Sekarang ada lagi baru mulai berbuah nih, belajar. Ya. Ini ya Pak Otoy ya? Iya, ini. 2 butir lumayan lah. Ini berarti Pak Otoy baru pertama kali berbuah ini? Iya, baru. Nah, ini para baraya, kemarin saya lihat masih berbunga ya. Ini juga ada calon bunganya. Sekarang udah musang kingnya udah sebesar gini. Alhamdulillah ini di sini kurang lebih musang king ada 100 batang. Ya, baru yang ini ya. Nah, ini semua ini para baraya ini musang king nih. Nah, itu kami semua. Jadi yang berbuah baru ada, yang ini ya. Nah, Pak Otoy ini. Yang berbuah yang udah jadi berbuah ini satu pohon, kembangnya sih ada 14. 14 ya, yang sedang berbunga ya. Ya. Nah, ini kira-kira ada berapa bulan? Ada 3 bulan nih, Pak Otoy. 3 bulanan itu. 3 bulanan ini parbaraya. Nah, kira-kira berarti ini kepanen tinggal 3 bulan lagi apa 2 bulan nih, Pak Otoy? Sekitar 2 sampai 3 bulan. 2 bulan lagi. Waduh, ini saya sangat bangga sekali nih Pak Otoy lihat musang king di daerah di Pasir Huni ya, di Kampung Pasir Huni, Desa Sukamana, di perkebunan PAM Pasir Huni ini musang kingnya udah mulai berbuah ya. Jadi udah mulai berbuah. Saya senang sekali. Nanti saya ingin segera tahu nanti matangnya gimana, apa normal apa gimana ya. Yuk sekarang kita lihat yang lagi berbunga. Ya siap. Nah, ayo kita gaskan. Ini para teman nih di samping berbuah. Nah, ini menyusul ya bunga ya. Karena ini pas kemarin musim kemarau kayaknya ini semua ini akan keluar bunga ya. Mudah-mudahan ini lebat ya. Ini udah calon bunga semua ini ya. Ini parbara ya. Nah, ya. Ini yang musang king, ini yang berbunga. Oh, ini ya yang ya. Yang sama ya jenis musang king ya. Bunga lumayan ini agak banyakan, cuma enggak tahu yang jadi ini berapa. Nah, ini juga kayaknya kelihatannya bertahap ya, Potoy ya. Bertahap sama, enggak rata semua. Ada yang mulai keluar, baru keluar ya, Potoy, ada yang udah mekar ya. Ada. Ya ini dengan Bapak Otoy. Jadi kalian membuangi membuang pucuk-pucuk yang pucuk air ya, yang kurang berproduksi, kurang bermanfaat ya, menghambat pertumbuhan ini. Makanya ini diambil. Nah, ini salah satunya para baraya musang king yang sedang berbunga. Kayaknya insya Allah ini 4 bulan 5 bulan lagi Pak Otoy udah bisa mencoba ya. Siap. Unboxing mencoba, jadi melihat gimana musang king yang ditanam ini rasanya gimana ya. Pak Otoy juga kan belum pernah ya. Saya doakan mudah-mudahan Pak Otoy ini semuanya jadi buah ya. Amin. Jadi buah sehingga Pak Otoy bisa merasakan buah musang king yang seutuhnya sebenarnya. Ya. Gimana nih Pak Otoy ini, kiat-kiat Pak Otoy ini? Setelah melihat musang king ini berbuah, kemarin ini soalnya ini kalau musang king paling sulit ya. Gimana ini? Ini saya usahain untuk musang king tuh makanya bertahap. Setiap ini setiap pupuk saya coba. Iya. Coba kebanyakan sih bikin sendiri juga ya. Nah ini bikin sendiri. Pak Otoy kan saya mau tanya, kebanyakan di sini kan bawar. Kalau musang king ini nyatanya baru beberapa pohon aja yang berbuah. Padahal di sini musang king ada juga ya, sampai 100 batang mah ada ya. Nah ini apa dulunya ini memang ada perlakuan beda antara bawar dengan musang king? Apa sama ini Pak Otoy? Sebenarnya sih sama ya, cuman emang tadinya bibit
bibit musangking itu cenderung dia agak lambat. Agak lambat ya. Agak lambat. Ya, cuma ini hasil kerja keras Pak Otoy tidak bosan-bosan. Ya. Pertama mungkin memberikan pupuk ya tadi semodel pengocoran dengan POC ya. Dengan ini ya. Ya. Terus penyemprotan juga ini kayaknya rutinitas juga ya Pak Otoy ya. Ya. Ya lumayan hasilnya para teman ini dengan hasil kerja keras Bapak Otoy yang merawat durian di sini. Walaupun memang musang king belum semuanya berbuah, maksimal, tapi ini ya. Sekarang kira-kira ada berapa yang berbunga, Pak? Ada 10 ya? Ada 14 para baraya. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Kalau daun angki ya, kan ketempo sehat nanya. Itu mah, jadi berpenyakitan gitu. Mengharapi dulu mah. Tadi udah lihat oleh para baraya musangking itu udah ada dua. Saya ingin cepat-cepat melihat nanti buahnya kalau bisa pauta ya kontek-kontek. Walaupun hanya melihat saja, tidak dikasih pun nggak apa-apa. Insya Allah oke. Dicipin udah ya, ya. Oh, ini banyak. Para baraya, terima kasih sekali lagi. Terus saya tak lupa terima kasih ke Bapak Otoy. Yep. Udah diberi kesempatan bermain-main lagi di sini. Lain kali kita bikin konten lagi ya Bapak Otoy. Siap, siap, siap. Gimana ini Bapak Otoy tidak bosan-bosan ya menerima kami? Oh, siap di sini, ya. Siap. Iya, iya. Siap. Maka dari itu cukup sekian dulu ya para baraya. Selamat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan semua. Amin ya, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.